Lama nazala qawluhu ta'ala, ketika turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kata Imam Ghazali, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala apa-apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi, nah, termasuk kita umat manusia ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah sesungguhnya kita milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kelak akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik itu tumbuhan, hewan, binatang, manusia, semua merupakan milik Allah, karena itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. In tubdu, dan jikalau muncul, ya, jikalau muncul atau timbul atau merasa di anfusikum, di dalam diri kalian, aw tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, pasti kelak akan dihisab, akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apapun perilaku manusia, baik yang tampak, yang tampak, yang kelihatan, ataupun yang tersembunyi, bisikan di dalam hati, ya, misalkan Anda bisikan di dalam hati, ah besok saya pengen jadi garong, contoh, besok pengen jadi maling, besok pengen nyolong kentil, apa di sebesar-besar, hanya bisikan saja, bisikan di dalam hati. Yuhasibhum bihillah, maka amal yang kelihatan ataupun niat yang ada di dalam hati itu kelak akan dipertanggungjawabkan, akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira kalau ada bisikan-bisikan di dalam hati yang buruk, kemudian nanti dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kira-kira berat apa tidak? Ini setiap manusia ini mesti ada bisikan. Entah itu bisikan mengajak kepada kebaikan, entah itu bisikan mengajak kepada keburukan. Pasti ada. Kadang-kadang pengen sholat rajin, pernah di mana? Kadang-kadang pengen rajin sholat, pernah di mana? Kadang-kadang nggak pengen jadi wong bener, pernah nggak beli? Pasti pernah. Wah, begitu juga. Pasti ada bisikan-bisikan yang negatif. Wahai ngaji anak berkesibukan, ngaji beli, ngaji beli, ngaji beli. Nah, bisikan apa? Pedate ngaji, ya benar, bagus. Pedate beli ngaji, wah kegawat nih bisikan negatif. Ah, pengen berbuat kebaikan, tapi sembunyi belah. Ya, ingin berbuat kebaikan, kebagusan, Sukiki. Pendati anak, pendati duit. Sukiki, malahnya anak duit. Anggur masih pikir, sudah bersidap, bersidap. Itu bisikan-bisikan yang negatif. Setiap manusia mesti ada bisikan yang baik, ada bisikan yang buruk. Kalau bisikan itu baik, itu datangnya dari malaikat. Tekanan bisikan sing malaik. Malaikat, urugi pengen ngaji, urugi pengen ibadah, ngejam pengen sholat berjamaah, ngejam pengen melakukan amal kebaikan, itu semua datang bisikan dari malaikat. Sebaliknya bisikan yang buruk datangnya dari syaitan.
Beda teh nuruti bebisikan si burung berarti jadi anak buaya se. Iya mau kalau nggak boleh. Iya. Benernya sholat beli, benernya ngaji beli, benernya ibadah beli. Wangi dia anak buaya setan berarti. Semua bapak nuruti bebisikan se. Setan. Orang nurut yang bisikan malah ini. Ada ulu ketika Allah Ta'ala turunkan ayat Billahi mafi samawati wa mafil ar wa intuddu mafi anfusikum autuhu yuhasikum bihillah. Amal-amal manusia yang tampak ataupun yang baru bisikan itu akan dihisab, akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu. Wah ini tentunya sesuatu yang berat. Ya, baru niat saja, niat yang buruk itu sudah dipertanggungjawabkan. Ini berat. Makanya ketika itu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaqqalik ala ashabi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa radhiya anhum. Fajau ilaihi wa qalu ya Rasulullah. Mereka para sahabat datang kepada Rasul dan mengatakan, wahai Rasul, kulifna ala nudik, kami seakan-akan dipaksa oleh Allah dengan sesuatu yang kami tidak mampu. Ya, dipaksa dengan sesuatu yang tidak mampu. Bisikan ini pasti ada. Bisikan buruk juga pasti ada. Itu kalau sudah muncul bisikan buruk zaman dahulu, itu katanya sudah dipertanggungjawabkan, pasti ditanyakan, pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Jadi bisikan dosa, catat dosa. Bisikan maksiat dosa. Itu dulu ketika baru turun ayat Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lalu para sahabat mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami ini dipaksa dengan sesuatu yang kami tidak mampu. Kata mereka para sahabat. Wa ba'inu minal ayatil mu'ahadah wal muhasabah hatta ala hadis nafas. Maka Rasul langsung memahami apa yang diadukan oleh mereka para sahabat. Oh, ini mereka para sahabat mengatakan ayat ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Pasti mereka para sahabatku ini mengadu ayat ini. Masa baru bisikan saja sudah dianggap dosa? Masa baru bisikan saja sudah dicatat amal jelek, sudah dicatat amal maksiat? Protes para sahabat. Wa fahimu minal ayat mu'akhudah hatta ala hadis nafas. Fagalalahum, lalu Rasul mengatakan kepada mereka, aturiduna antakulu kama qalat Banu Israel sami'na wa asyamna. Dijawab dengan pertanyaan lagi oleh Nabi, apakah kalian wahai sahabatku ingin seperti orang-orang Bani Israel? Bani Israel ini pengikutnya Nabi Musa. Ya, yang cekal, yang banyak pertanyaan. Kompon sholat baik, sholatnya beli, takonnya bersenake. Sholatku manggu apa sih? Sholatku keutamaannya apa sih? Sholatku manfaatnya apa sih? Bilang-bilang takonannya. Ibu umat zaman bengin Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa. Artinya, kata Nabi, kalian jangan seperti umat Bani Israel. Banyak pertanyaan namun amalnya enggak, jangan. Yang mana mereka mengatakan sami'na, kami dengar, wa asoina, namun kami tidak taat. Itu mereka Bani Israil. Dikongkan ibadah, ibadah itu tak boleh bersekape. Jadi puyeng kena takonan baik. Sami'na wa asoina. Walakin kulu, akan tetapi kalian katakan saja ketika mendapat perintah dari Allah, sami'na wa atho'na, kami mendengar dan kami akan menjadi hamba-hamba yang taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah pasti akan mengampunimu
turun lagi ayat amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika al-masih. Setelah itu turun lagi ayat amana rasul, kami beriman. Amana rasul, rasul yaitu Nabi Muhammad beriman. Bima unzila ilaih, dengan apa-apa yang telah diturunkan min rabbihi dari Allah berupa Al-Qur'an wal mu'minun, begitu juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikat. Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, iman kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dan kami umat Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lainnya. Walaupun kita ini umat Nabi Muhammad, namun kita tetap masih mengakui Nabi Adam adalah Nabi, Musa adalah Nabi, Isa adalah Nabi. Tetap 25 Nabi harus kita hafal, harus kita akui. Nah, beda dengan orang-orang Nasrani yang diakui hanya siapa? Nah, Isa saja, bahkan diangkat menjadi Tuhan. Ya, mereka orang Nasrani. Kita umat Rasulullah, semua para nabi, semua para rasul wajib kita yakini, wajib kita imani. Mereka orang Nasrani itu mengimani nabinya saja, Isa, bahkan diangkat jadi Tuhan. Nabi yang lainnya enggak diangkat. Nabi Adam dianggap, Nabi Musa dianggap, Nabi Ibrahim, apa main Nabi Muhammad, orang dianggap sama mereka. Nah, sehingga dari sini Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki menambahkan bahwa umat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam keimanan itu mempunyai tingkatan lebih, mempunyai kelebihan. Kenapa? Karena mereka mengimani semua rasul dan semua nabi. Beda dengan umat-umat terdahulu yang mereka imani hanya nabinya saja. Yang mereka imani hanya rasulnya saja. Ayo umat Nabi Musa, yang mereka yakini ya Nabi Musa saja, nabi yang lain enggak. Tapi kita umat Nabi Muhammad, selain kita mengimani Nabi besar Muhammad, juga kita mengimani semua orang-orang, utusan-utusan yang telah diangkat menjadi rasul dan menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ayat tersebut turun, hakadzalika anhum wa ma ba'dahu min du'aihim bi'alla yu'akhidhahum bin nisyan wal khata' wa'alla yahmil alaihim al-isr ila akhir ma ukhbir bihi anhum fastajaba lahum wa wafaqa wa yassar wa rafa' al-haraj falahul hamdu kathira. Setelah ayat yang kedua turun tadi, yang mana sahabat merasa berat ketika mempunyai bisikan negatif yang berdosa berat, lalu turun lagi ayat ini. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya tidak diberikan sesuatu yang menjadikan beban, sesuatu yang memberatkan mereka, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastajaba, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffafa, maka syariatnya juga diringankan. Wa yassara, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'al haraj, falahal hamdu katsiran. Sehingga untuk saat ini karena barokah doa Nabi, ketika ada bisikan yang negatif, baru bisikan ya, bisikan yang negatif muncul, itu belum dianggap dosa, belum dianggap salah, belum dianggap berbuat maksiat. Beda dengan zaman dahulu sebelum ayat ini turun. Ada bisikan misalkan yang buruk, bisikan yang berbau dosa, berbau maksiat, namun belum dilakukan, itu belum dianggap dosa.
Kapan dianggap dosanya? Ketika bisikan buruk tersebut dilakukan. Kalau sudah dilakukan, nah itu baru dicatat dosa. Itu pun dosanya cuma satu dosa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan niat yang baik, niat yang bagus. Kalau niatnya baik, niatnya bagus, kemudian dilakukan, itu pahalanya dicatat oleh Allah 10 pahala, bahkan bisa dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi tinggal pilih, ada bisikan yang baik yang mengajak kita ke surga, ada bisikan buruk yang menyesatkan kita, mengajak umat manusia ke neraka. Kalau bisikan baik itu datang dari malaikat, bisikan yang buruk datangnya dari setan. Tinggal pilih, pengen dari anak buah malaikat apa dari anak buah setan. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pernah bosan untuk selalu memperbanyak amal soleh, amal ibadah, amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi, sesuatu yang begitu penting. Beliau mengatakan di sini waradhiya anhum. Radhiya anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ridho kepada mereka para sahabat. Kepada mereka para sahabatnya Nabi besar Muhammad ridho, rela, legowo. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada di dalam ayat itu radhiyallahu anhum wa radu an. Itu Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Nabi, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa radu an. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi, rela, legowo, senang Allah sebagai Tuhannya. Apa kesimpulannya? Kita ahlus sunnah wal jamaah harus mencintai Nabi Muhammad, juga keturunan Nabi Muhammad, juga sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi kunci. Kalau ada orang yang mengaku Islam, yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun dia menghina sahabat Nabi, mencaci sahabat-sahabat Nabi, maka Ahlus Sunnah wal Jamaahnya perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Karena aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat-sangat memuliakan, mencintai mereka, sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang menghinakan sahabat, merendahkan sahabat, itu sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buang jauh-jauh, jangan diikuti. Ya kalau diikuti nanti bisa-bisa menyemplung jurang kafe. Wis bagi wong kafe senyemplung. Kita aja melu-meluan. Ya, bagi dianggap kiai, bagi dianggap ulama, bagi dianggap wong tua, bagi dianggap sepuh, tapi pendeknya jelas-jelas salahnya, maka buang jauh-jauh, jangan diikuti. Ikuti saja ulama yang lurus, yang masih memegang teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah masih banyak. Ya, kalau mau sesat, sesat sendiri saja, bilang jangan bawa-bawa orang lah. Bahaya. Sampai-sampai saking bahayanya hadis Nabi.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikomentari. Nabi bersabda, ya, Rasulullah bersabda dalam hadisnya itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Ini ajaran Nabi, yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Lagi najah tok 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 sebelum isjad la ilaha illallah, terus isjad pasti majing surga. Gampang tapi ya tergantung amal ibadah manusia. Ya ibadah rajin, ya kebiasaannya si baik-baik, si bagus-bagus, ya insya Allah gampang. Honor baik, bedanya ibadah malus, dosa baik, terus-terusan. Iya, tutur ada angel main, angel bisa. Akhir ucapannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini orang yang iman kepada Allah, iman kepada Nabi. Iman itu apa? Iman itu yakin, meyakini, ya, seyakin-yakinnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kepada personilnya, melainkan terhadap apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk hadis-hadisnya, kita harus yakin, harus percaya. Kalau enggak percaya, kalau enggak yakin terhadap hadis Nabi, berarti dia keimanannya juga perlu dipertanyakan. Tanpa iman itu repot terusan. Nah, makanya buang jauh-jauh orang tersebut, tidaklah bermanfaat untuk kita. Untuk saat ini, karena begitu banyak sekali poin-poin yang menyimpang daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya, kepadanya sehingga sadar dan bisa membawa umat ke jalan yang lurus. Amin. Mudah-mudahan yang sakit pada malam hari ini akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang telah berkumpul di tempat yang mulia ini, yang punya hajat, semoga